سماؤه
Ya Allah, ya Allah.
acara yang sangat menjadi prosesi yang tak tinggal. Dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Ketua Kecamatan Kuala Sawah, Ahmad Amir. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
atasnya balikkan tangan kepada biha amtarat fil khurub Allahu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wow.
فرشة دقن بها بغانا في أطول بغانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Yeah.
jangan aja ganggu lah. Nah, rapat Pak. Ini segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
yang telah menganugerahkan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah, yakni menyaksikan ijab kabul atau akad nikah anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau keluarga-keluarga kita yang tadi telah kita ikuti secara seksama. Maka mudah-mudahan semua ini akan menambah nilai ibadah kita kepada Allah. Karena ijab kabul ini perintah Allah, maka kehadiran kita pun sebagai saksi, sebagai tasyhid, insya Allah akan termasuk dalam kategori beribadah kepadanya. Kedua mempelai yang berbahagia, setelah ijab kabul ini dilaksanakan, maka resmi kalian berdua menjadi suami istri. Apa yang tadinya menjadi halangan bagi kalian berdua, sekarang yang haram menjadi halal, yang tidak boleh menjadi boleh. Begitu singkatnya menghalalkan yang haram, begitu mudahnya membolehkan yang tidak boleh. Namun demikian, ijab kabul yang singkat ini sungguh di hadapan Allah nilainya sangat tinggi, sehingga disebut dengan nifaqan ghalidha, perjanjian yang agung. Ada 3 kali dalam Al-Quran Allah menyebut nifaqan ghalidha. Pertama, ketika Allah berjanji dengan para nabi dan rasul, Allah mengatakan mitsaqan ghalidha. Kedua, ketika Allah berjanji dengan kaum Bani Israel, Allah mengatakan mitsaqan ghalidha. Lalu yang ketiga, ketika terjadi ijab kabul seperti ini, Allah mengatakan mitsaqan ghalidha. Karena itu peliharalah perjanjian ini dengan baik, sebab dia adalah perjanjian yang kokoh, perjanjian yang agung. Karena dia perjanjian, tentu ada hal-hal yang diikat oleh perjanjian itu sendiri, baik terhadap seorang suami maupun terhadap seorang istri. Terhadap seorang suami adalah kewajibannya terhadap istrinya. Terhadap seorang istri adalah kewajibannya terhadap suaminya. Itulah yang hal-hal yang diikat oleh perjanjian itu sendiri. Karena itu, apa yang kalian cita-citakan untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tanpa mengisi perjanjian itu, tidak akan mungkin itu terwujud. Rasulullah mengatakan, min sa'adati bani Adam salasah. Ada 3 yang membuat anak manusia itu menjadi bahagia. Al-awwalu al-mar'atu salihah. Pengantin itu akan bahagia, rumah tangga itu akan bahagia, apabila seorang istri adalah wanita yang soleh. As-salihatu qanitatu hafizatun lil ghaib. Wanita soleh itu yang taat melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah suaminya dan memelihara dirinya.
Salah satu dari kewajiban pengantin wanita, pertama setelah dia menyerahkan izin terhadap wali, nikahkan saya dengan suami saya, dengan kakak saya, dengan mas kawin sekian. Ini artinya pengantin wanita hari ini sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maka kewajiban pertama membuat suami menjadi bahagia. Idza nazarta ilaiha sarraka. Ketika kamu dipandang suamimu, suamimu menjadi bahagia. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Ketika kamu diperintah oleh suamimu, kamu wajib mentaati perintah suamimu. Ketiga, wa in gifta ilaiha hafizati maliha wa nafsika. Ketika suami tidak ada di rumah, wajib kamu pelihara dirimu, auratmu, dan pelihara harta benda yang kamu miliki bersama. Jangan menjual, jangan memperpinjamkan, jangan menyumbangkan tanpa sepengetahuan suamimu. Kalau itu kamu lakukan, maka kamu termasuk khairun nisa'i imra'atun, wanita yang baik dijadikan istri. Nah, inilah syarat utama dan yang pertama untuk menciptakan rumah tangga itu menjadi bahagia. Al-mar'atu shalihah. Wasani wal markabus soleh. Untuk seorang suami adalah rumah tangga itu akan bahagia apabila seorang suami mempunyai sumber penghidupan untuk menghidupi rumah tangganya. Karena itu kewajiban yang pertama dan yang utama bagi seorang suami adalah mencarikan nafkah untuk istrinya. Ayyuta'imaha idza ta'ima. Siapkan dia makanan yang akan dimakan. Di samping menyiapkan makanan, juga seorang suami berkewajiban menyiapkan istrinya pakaian untuk menutup auratnya. Wayaksuha idaktasa. Siapkan dia pakaian yang akan dipakai. Lalu yang ketiga, pelihara kesehatannya. Jaga kesehatan seorang istri. Jangan dia sampai disakiti, jangan dia sampai dipukul. Alla yadribu wajhah. Jangan sakiti wanita itu, apalagi sampai mukanya cacat. Lalu yang terakhir, seorang suami kalau sudah mengambil istri, maka dia berkewajiban untuk menghargai istrinya. Kemana saja dia keluar, kemana saja dia pergi, agar istrinya dikasih tahu. Allah tuhajir illa bi'idnih. Jangan kau tinggalkan wanita itu tanpa sepengetahuannya. Nah, ini syarat yang kedua kata Rasul, wal markabus shalih. Lalu yang ketiga, wal maskanus shalih. Setelah kita mengambil istri, setelah kita bersuami istri, agar ada pondok yang kita tempati. Walaupun pondok itu sederhana, tetapi kalau seorang wanita yang salihah dan terampil, hendaknya bisa membuat suaminya selalu berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tiga hal inilah yang membuat anak manusia itu menjadi bahagia kata Rasul. Pertama, wanita salihah.
yang kedua mempunyai sumber penghidupan, dan yang ketiga mempunyai tempat tinggal yang akan ditempati. Semoga Allah meridai pertemuan kalian berdua. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Adallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak guru yang kami muliakan, para penyiasatan kita, Rahimahullah wa hafizahullah, kedua mempelai yang berbahagia, acara selanjutnya kami lakukan sama-sama mulai dari ajaran nilai berarti dengan harapan semoga putra putri kami ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapat yang soleh dan soleha. Dalam hal ini akan dipimpin oleh ayahanda kami Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Husain kepada ayahanda kami dan protazi kami bersama.
يشاء وشاؤه فلله ما للعين من مسهد جدير.